Aku kangen tinggal sama Om dan bersama Om Jojo. Aku juga kangen sama teman-teman yang di sana. Sayang, cepet sembuh ya nak ya. Tadi ibu udah bawa kamu ke dokter. Kata dokter, kamu cuma kecapean aja kok. Dan ibu yakin, pasti kamu akan cepat sembuh ya sayang ya. Kamu janji sama ibu ya, jangan pernah tinggalin ibu. Karena ibu gak sanggup hidup tanpa kamu sayang. Sakit hati ibu ngeliat kamu kayak gini. Ibu gak sanggup sayang. Tapi sekarang kamu udah pulang. Ibu janji akan ngerawat kamu dengan sangat baik sayang. Ya sayang ya. Ibu pijitin kamu ya. Aku tahu ibu cuma pura-pura sayang sama aku dan perhatian sama aku. Biar followersnya TikToknya Kak Dewi kasihan sama ibu. Buktinya ibu bohong sama mereka kalau aku udah dibawa ke dokter. Padahal aku belum dibawa ke dokter. Apalagi kalau kita nggak lagi di depan kamera, ibu galak sama aku. Padahal aku lagi kondisi kayak gini. Alhamdulillah, makasih ya Om Jojo sama Om Jambel sudah kasih Ratu makanan yang enak banget. Iyalah, sama-sama. Ratu udah makan belum? Lah, kok Ratu malah bengong aja? Mau makan apa? Atau sarapannya? Ini makanan dari Om Jambrut. Makan ya? Iya, makasih. Ayo makan, Ratu. Sarapan dulu. Aku kangen tinggal sama Om dan bersama Om Jojo. Aku juga kangen sama teman-teman yang di sana. Mereka beneran sayang sama aku. Loh, kok anak ibu nangis, sayang? Kenapa? Kepalanya pusing ya? Badannya juga gak enak, iya? Nah, sayang. Sini ibu peluk ya, cup-cup-cup. Anak ibu gak boleh nangis, ya? Aku pengen tinggal sama Om Jambrut aja. Aku gak mau tinggal sama ibu.